Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya tidak membuat tutorial. Jadi sebenarnya saya begini ya, ada beberapa teman, jadi yang sudah request itu, yang sudah subscribe berarti itu teman saya. Jadi ada beberapa teman yang sudah subscribe meminta saya untuk coba buat spirit dalam bermain gitar ya. Tapi saya mikirnya sih agak enggak worth it ya kalau di saya, karena saya bukan siapa-siapa juga. Dan itu biasanya untuk artis ya, mungkin bisa. Sebenarnya saya juga agak males juga buat ini. Tapi ini saya gabungkan ini untuk pemula, untuk orang yang belajar pemula. Jadi sekalian saya memberikan spirit ya, atau motivasi, semangat dalam bermain gitar. Jadi sebenarnya kalau untuk bermain gitar, pertama itu harus punya semangat dulu ya. Karena kalau nggak punya semangat, ya niat, kalau dibilang niat itu kan hal yang kayak wajib kita lakukan, terus kita yang penting ada niat gitu. Tapi kalau gitar itu kan nggak wajib, hanya sebagai hobi. Makanya kita perlunya semangat ya. Kita semangat dulu, baru bisa kita belajar gitar, supaya kita menyempatkan waktu. Kalau saya pribadi itu main gitar minimal satu hari 5 jam, tapi enggak sekaligus, mungkin 1 jam pegang, habis itu ntar pegang lagi 1 jam, begitu. Nah, yang kedua sebenarnya kalau dalam main gitar itu, mungkin ini agak tidak setuju, tapi banyak yang tidak setuju, tapi menurut saya ini salah satu buat semangat juga ya, yaitu kayak agak untuk pamer sih ya ke teman-teman bahwa saya kita main gitar. Karena itu kalau saya dulu itu untuk pamer, jadi dia bisa lebih semangat ya untuk belajar main gitar ini. Karena kalau tidak ada itu kayaknya agak kurang ya, main gitar untuk apa gitu. Dan pasti salah satunya untuk mamerin ke teman-teman juga ya. Terus menurut saya sih ya, mungkin ada yang berbeda, kita enggak apa-apa. Kadang perbedaan itu hal yang indah. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk kenapa saya bisa main gitar. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ini, terima kasih banyak. Yang pertama pasti semangatnya dulu untuk bermain gitar supaya kalian lebih giat bermain gitarnya. Yang kedua dia, ya yang penting ada yang mau disombongkan lah. Walaupun sombong itu gak boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian main gitar, terus kalian ingin memperlihatkan ke teman kalian, kan jadinya ada banyak dan membuat kalian termotivasi untuk pengen belajar lagu-lagu yang lain gitu. Karena kalau tidak ada itu, kalian pinter main gitar hanya untuk diri kalian sendiri, saya rasa pribadi sih percuma juga sih. Kalau ada yang bisa dibanggakan ke teman-teman, jadi kalian lebih semangat ya. Terus kalau untuk gitar sendiri,
Kalau untuk di gitar sendiri, sebenarnya kalian mau beli gitar KW, kalian mau beli gitar asli juga sama aja ya. Yang penting kalian punya semangatnya dulu. Tapi setelah ada juga yang nanya ya, kalau untuk belajar itu yang bagus gitar KW atau gitar ori? Sebenarnya tergantung budget ya. Kalau kalian punya budgetnya gitar KW yang harga, maaf saya sebutkan harga, yang harga 100.000, ya saya juga dulu belajar-belajar dari gitar begitu gitu. Yang begitu maksudnya yang gitar 100.000. Dari situ saya belajar, habis itu ada rezeki saya beli yang ori. Karena kalau menurut saya sekarang sebenarnya perbedaannya di nadanya ya. Jadi kalau misalnya gitar ori itu kan dia nadanya lebih jelas ya. Maksudnya nadanya itu, kalau gitar KW biasanya di sini, karena saya sudah sering banget dulu beli gitar KW harga 100.000, 50.000 di zaman saya itu. Nanti dia di fret ujung begini dia bakalan mati dia. Kalau ini kan dia semua hidup. Makanya biasanya kalau saya beli gitar, saya cek untuk fretnya mati yang mana gitu. Tapi kalau gitar ori kayak ini saya ambil second memang. Chord berapa ini saya lupa. AD810 EOP. Nah dia saya cek juga, tapi dia nggak mati. Saya beli sekitar secondnya 1.600.000 ya. Sekitar 1 jutaan. Jadi tergantung budget, yang penting ada niat dulu. Mungkin di situ saya bisa sharing untuk kita. Gak tau ya, bosen ya. Kita langsung untuk pemula untuk kita stem gitarnya dulu. Kalau ini sangat pemula, jadi kalau ada yang bilangnya itu enggak ini, tapi ini saya memang khusus ngajarnya untuk pemula ya, sangat-sangat pemula ya. Nah, kita stem gitarnya dulu. Tali E, 6. Udah, sama. Tali 5, senar 5. Senar 4. Senar 3. Senar 2, senar 1, oke, kita akan bahas chord dasar. Kita yang jangan yang minor dulu, yang dasar saja. Nah, saya mulai dari abjadnya yang pertama, A. A itu dia bisa begini. Sebenarnya yang paling penting dari kunci A itu, kalau kalian nggak nyentuh tali 1 juga nggak masalah. Yang paling penting itu dia di tali 2, 3, 4 di fret 2. Tali 2, 3, 4 di fret 2. Kalian mau begini itu sah-sah aja. Yang penting suaranya itu paling begini boleh. Terus satu hal lagi yang, jadi kalau misalnya pertama kali belajar gitar itu apa, kalau saya dulu, kalian siapkan lagu yang paling kalian suka kira-kira apa, terus kalian coba minta chordnya dari teman kalian yang bisa main gitar. Atau kalian bisa komen di bawah, kira-kira lagu apa yang paling kalian suka untuk pertama kali belajar gitar. Nanti saya akan buatkan tutorial chordnya. Kalau saya dulu, itu lagunya
Sila on Seven yang berjudul, saya lupa lagi judul, yang dari G ya. Datanglah sayang, membuat aku tersenyum. Pelukanmu walaupun untuk sejenak. Nah itu chordnya cuma di G, di E, di G, E sama D. Chordnya cuma itu, jadi dia itu ya. Jadi saya coba-coba dulu belajar itu. Nah, jadi kalau kalian ada senang lagu apa kalian bisa komen. Terus kita lanjut tadi A ya. A yang paling penting tuh di tali 2 3 4 nya di fret 2 itu kalian mencet. Itu yang paling penting. Karena kalau kalau yang lainnya nggak dengar juga nggak masalah, kalian matiin juga nggak masalah. Yang penting itu jelas ya. Karena kalau itu kalian matiin satu aja, maka bunyi akan berbeda ya. Terus yang kedua di B, B itu juga begini atau begini, begini. Nah, B itu pada dasarnya sama sama A. Jadi kalian paling penting tuh di tali 2, 3, 4 nya itu dipencet kuat terserah. Nah, yang paling jelas kalian kalau tali satunya kalian tidak bisa, pertama kalau nah, itu yang paling penting ya. Karena itu nada dasarnya dia yang paling kuat dalam kunci itu. Karena kalau nada itu nggak kedengar, jadi dia nggak B dia. Gak jelas lah Q atau apa gitu, S gitu. Itu B ya. B itu dia tali 2, tali 3, tali 4 nya di fret 4 ya. Kalau A dia di fret 2, B dia di fret 4. Gini boleh. Sama kalau kalian berpikir susah B, ya saya juga dulu berpikir itu susah. Sampai sekarang kalau ada kunci B saya juga agak kurang-kurang ini, karena agak susah memang. Jadi kalau kalian berpikir B itu susah, terus saya biasa aja gitu, enggak, saya juga susah, sama kok kita. Oke, selanjutnya kita main di C. C dia ini kunci kegemaran saya. Bisa kalau nyari lagu saya selalu dari C. Nah kunci C itu dia kalian di tali 5, senar 5, fret 3, tapi di sini ya jari manisnya. Terus tali 4, fret 2, telunjuknya. Tali 5, tali 4, tali 3 nya open, open itu berarti jangan dipencet, biarkan aja terbuka. Nah, telunjuk kalian di tali 2, fret 1. Tali 1 nya open. Nah itu C ya. Itu C. Itu C. Terus kalian ulang-ulang aja. Tadi A ya. A, B, C. Selanjutnya di D. D.
Di D itu dia kalian hanya pakai di tali satu di jari tengah, tali dua di fret tiga jari manis, di tali tiga di fret empat, di fret dua. Bassnya dia tali 4 open, tali 6 sama 5 nya mati. Begini, tali 1 fret 2, tali 2 fret 3, tali 3 fret 2. Ini D. D. Habis D, ini C, ini D. D, kita masuk ke E. E yang paling gampang ya. Ini boleh. E itu yang dipencet hanya tali 4 dan tali 5. Tali E, chord E, sorry, ini E minor. Kalau E biasa dia begini. Ini tali telunjuk kalian di sini, tali 3 fret 1 terus begini. Begini juga boleh. Begini. A B C D E F. F bentuknya hampir sama kayak C. Tapi yang dipencet di bawah sikit. Yang tali 2 telunjuk ya, fret 1, tali 2 nih. Tali 3 fret 2. Tali 4 fret 3. Ini F. Yang terakhir G. G itu dia tali 6 nya di fret 3, tali 2, tali 5 di fret 2, tali 1 di fret 3. Kira-kira kita ulang A B C D E F G. Oke, di situ sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ada lagu yang kalian suka, biasanya lebih cepat. Kalau tidak ada, ya begitu terus. Oke, okay, share-nya cukup. Semoga bermanfaat. Semoga kalian
lancar menggitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.